Berikut update kabar skuad Timnas Indonesia U22 Indonesia jelang SEA Games 2023. Kabar gembira skuad Timnas U22 jelang SEA Games 2023 asuhan Indra Syafri. Dua pemain yang sedang merumput di luar negeri yakni Marcelino Ferdinand dan Prama Arahan bakal bergabung dalam skuad Garuda Muda. Kedua pemain memang sedang merumput di luar negeri, Marcelino Ferdinand saat ini membela klub Belgia, KMSK Deinze. Sementara Pratama Arhan bermain di kasta kedua Liga 2 Jepang Tokyo Verdy. Pelatih Timnas U22 Indonesia, Indra Syafri, memastikan bahwa dua pemainnya yang berkarir di luar negeri akan bergabung bersama Garuda Muda di SEA Games 2023. Kedua pemain Timnas U22 Indonesia itu adalah Marcelino Ferdinand dan Pratama Arhan. Meski begitu, Indra Syafri belum bisa memastikan kapan Marcelino Ferdinand dan Pratama Arhan bergabung. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!